mau OTW. Enggak sih, masih nanti sih. Eh, bentar lagi sih. Jadi aku enggak pede guys mau ngasih lihat muka. Jadi aku pakai radio aja deh. Kok kalian pagi-pagi udah bangun sih? Aku lagi sarapan guys, pakai bubur ayam. Enak banget. Mana ada kebanyakan nangis nih, siapa nih Kak Fahri? Aku excited. Maksudnya bukan excited yang gimana-gimana ya, tapi kayak lebih, karena aku gak pernah nih kayak ada event yang kayak gini. Apalagi ini buat kayak graduation gitu kan. Terus bareng-bareng orang lain, jadi kayak excited aja gitu, kayak gimana sih nanti. Kepo gak sih nanti aku bawain lagu apa? Coba ada yang bisa nebak gak aku nanti bawain lagu apa? Aku mau bikin challenge buat kalian yang nanti nonton show-nya tapi gak nangis. Aku jajanin es teh. Kebanyakan pada nebaknya lagu Fortune Batsu ya. Kak Maya bener-bener ya, pasti gaunnya kepala Reok Ponorogo. Ini aku for the first time showroom radio. Tau gitu dari kemarin-kemarin ya guys. Amel udah makan belum? Ini aku lagi makan karifanisasi. Kenapa item Mel? Nah ini ya guys, ya guys, kebetulan karena aku tuh apa namanya, ternyata tuh bisa pakai foto ya, cuman aku gaptek nggak bisa. Marvi Suci, hai. Backgroundnya kasih foto lu. Ah nggak bisa, besok aja deh. Ini gimana sih? Apakah kalian udah ngamanin tiket konser? Aku tadi lihat semalam ya, video yang demi apa sih twing, demi apa sih twing. Kocak banget mukanya Eril itu loh, pas aku toyor tuh dia kayak nggak melawan gitu, emang dia menerima toyoran aku kan, jadi makin ngakak ya nggak sih.
Mel jangan lupa tusut sama gue. Iya kebalik nih, harusnya gue yang bilang gitu ke Luka. Besok emang situ bisa live. Ya kenapa gak bisa guys? Fajar morning, udah bawa ember juga. Hai Kak Prati Winning Room, kenapa sih pada sedih-sedih? Jangan sedih lah. Siapa nih tadi? Kak Emma. Udah great mau bikin YouTube enggak? Lihat nanti deh. Kalau banyak yang nyuruh bikin deh. Karena aku emang orangnya suka disuruh. Siapa yang pagi ini sarapannya enggak sama bubur? Aduh, sayang sekali ya Mas Kumang, Mas Kumbang Kebon, saya sarapan pakai bubur nih. Tapi aku lebih sedih ke ini sih guys, nanti kayak tanggal setelah tanggal 14 tuh yang know your Ariel siapa lagi kalau bukan aku, ya kan. Terus kayak kemarin kan pelatihan tuh, terus kayak aku berdua kan sama Ariel, terus aku kayak nanyanya tapi nanya-nanya nggak penting yang bikin dia emosi gitu, kayak lu mending diem deh mulai gitu kan. Terus habis itu aku bilang jangan gitu lo, nanti pas gue udah last show siapa lo, apa bakal sebelah sama siapa, krip lo bakal temenan sama siapa. Iya nih nggak tahu nih, gue kayaknya bakal introvert sih, tapi gue udah tag temen sih. Apaan sih, mana ada sih temen yang direncanakan gitu, ngerti nggak sih kalian? Kayak aku temenan sama Ariel tuh nggak merencanakan nanti aku mau sahabatan sama Ariel lah gitu, itu kan nggak ada kan. Kalau temenan tuh kayak ya udah pure aja, kayak kalau ngobrolnya nyambung nyaman selama-lama jadi klop kan. Terus dia kayak merencanakan mau temenan sama si ini, si ini, ya gak bisa lah aku gitu. Hai Karendi. Iya nih, kayak aku gak tahu mau bisa showroom lagi kapan, jadi pengen aja nyobain nih showroom radio. Oh iya bener Kak Fajar, Ariel yang take lu kan demi unit song. Jadi tuh mereka nggak bercandain ya, kayak iya mulai kita mah temenan sama lu kan karena kita tahu nih peluang, kayak oh Amel kayaknya sen batsu nih, terus kali aja dapet lagu kita diajak gitu. Ternyata kayak emang tuh mereka berdua nggak tulus temenan. First impression sama Ariel tuh sebenarnya aku gak ngebayangin kalau dia tuh orangnya senyablak ini gitu loh. Kayak aku, bayangan aku tuh dia kayak image-nya kayak kafe gitu kan. Dulu tuh awal-awal dia itu tuh so cantik guys, pas unjuk bakat aja nyanyi lagunya Adele. Terus kayak pokoknya gak kelihatan lah image-image tukang lawak gitu. Makin kesini ternyata makin kocak ya orangnya, nggak jelas sekarang. Ini suara doang apa punya gue error sih? Punya lu doang nih error ya Kak Ibul. By the way ini ada gambar gue, kalian bisa lihat kan muka aku.
saya suka cici-cici. Cici cuit. Aku kadang kadang bilang gini. Krip, lu enggak pengen apa manggil gua cici? Kagak ya, Mle. Enggak cocok lu. Kurang ajar. Kak kurang mendukung baju di cici. Iya deh, tahu deh. Lagi di jalan nggak? Iya, aku lagi di jalan. Jalanan dirimu aku tahu. Gimana caranya biar nggak nangis nanti? Susah sih. Soalnya nanti konser nanti tuh mengandung bawang. Ntar gue belum kasih pesan kater juga. Kedengeran ya, se ini ya, se apa namanya, sepeka itu suara showroom ini kayak karena aplikasinya deh, bukan karena speaker handphonenya, ya nggak sih. Selamat tanggal 1 Maret. Sekarang tanggal 28. Ke Fata, ih nggak mau banget sih melewati konser. Gimana caranya di Waro Oshi? Nah, ngomong-ngomong, karena ada yang menanyakan gimana caranya di Waro Oshi. Ini gue mau cerita aja nih, kemarin kan nih lagi latihan kan, all member kan nih. Terus habis itu sebelah aku Kak Gibi, sebelah kiri aku. Terus pas sebelah kanannya Cisani, terus dia kayak oh Amel gitu-gitu. Terus kayak dia langsung peluk aku guys kemarin deh. Oh my god, bayangkan gimana rasanya peluk Oshi. Terus habis itu apa namanya, kan udah tuh kan, udah latihan GR. Terus habis itu udah mau selesai, terus kayak aku mau ke depan kan, mau ke stage. Terus habis itu Cisani kayak Amel, teriakin apa ya, aku lupa, kayak ya pokoknya adalah teriakan. Terus habis itu iya Ci, aduh Oshi aku gitu kan. Terus besok kita foto ya. Oh iya dong, pasti dong, harus. Kayak oh my god, bayangkan guys, kayak kalian kalau mau foto sama Oshi itu harus melewati website-website apalah-apalah itu kan, kayak harus mengamankan tiket to shoot, harus apa namanya, habis melepas konser jatuh. Harus ngomong tiket to shoot, harus pokoknya kayak ya ribet lah ya. Sedangkan aku kayak besok kita foto ya. Terus dia langsung kayak oh iyalah pasti gitu. Bayangkan gimana jagonya jadi aku. Memang Oh sih, udah nggak harus website sekarang. Oh, Kak Friska ya. Oke. Ada Kak Kuma. Kak Kuma pasti baru bangun. Maaf ya guys, kalau berisik suara motor. Karena aku lagi di jalan sekarang. Ih, aku
lihat ada staff aku. Ada kaping. Baru makan Mel, bukan baru bangun. Oh, sama dong. Aku juga baru makan tadi, makan bubur ayam. Gua enggak kebayang jadi lu sih, mulai ninggalin temen-temen. Ih, jangan dibayangin. Sedih lah punya jadi gua mah. Canda sedih. Sedih sih pasti kayak ninggalin teman-teman aku. Apalagi aku grade-nya bareng, kebanyakan bareng sama Genam juga. Jadi kayak kalau ngeliat muka mereka tuh langsung kebayang awal audisi gitu. Ih, dulu tuh kita audisi bareng, guys. Kok kita sekarang udah ada, udah lagi mau grade bareng sih gitu. Kok sekarang kita udah di atas stage buat graduation bareng sih gitu. Kayak ini mimpi gak sih, guys? Paling sedih ninggalin siapa, Mle? Ninggalin semuanya, ninggalin JKT. Ninggalin kalian. Bukan ninggalin kalian sih, maksudnya kan kayak ya aku gak kemana-mana, aku tetap ada di sini. Cuman kalau aku udah keluar kan beda intensitasnya gitu gak sih? Kayak kalau aku masih jadi member JKT, pasti aku masih ada yang memfasilitasi aku buat ketemu kalian gitu. Di teater lah. Kalau aku udah gak di JKT kan kalian cuma bisa lihat aku dari sosmed gitu, bisa tahu kabar aku dari sosmed. Aku pun juga gitu. Beda lagi kalau jadi member JKT, bisa handshake, bisa video call, bisa ngobrol gitu kan. Tapi kita masih bisa saling komunikasikan. Bisa dong. Ngomong doang kalau Oshi tapi tidak terus. Nantilah guys, sibuk nih. Bukan gue sih yang sibuk, Cisani. Tapi apakah kita masih bertemanan? Aduh, itu tidak tahu tuh. Ini siapa sih, Sofwan? Arti tweet emot tuh apaan? Nggak tahu. Itu apa gabut? Set. Mel abis grade masih showroom nggak? Nggak tahu sih. Makasih, ini ada diskon nggak sih beneran, guys? Kok aku kayak nggak begitu kelihatan? Coba kita lihat gift ya. Oh iya, Kak Alif, makasih ya. Lampu diskonnya, diskon darurat. Disko kok gak dibaca parah? Emang lu ngasih disko ke Randy? Lu gak usah ini deh, gak usah ngadi-ngadi. Mel udah tau nama asli gue sih, Rizky Ferdian kan, ini Rizver. Mel nanti live WA kalau udah grade. Mohon maaf nih, WhatsApp gak ada live. Dari tadi gue nebar disko padahal. Iya Kak Dona, emang iya ya. btw happy birthday Kak Dona. Kemarin aku belum sempat ngucapin ya ulang tahun. Yang keberapa sih Kak? Semoga panjang umur, sehat selalu ya. Ngasih gue dia, oh ngasih ya. Yaudah, makasih lah ya guys, udah yang udah ngasih disco tadi. Nanti nggak ada sinyal nih ya guys. Buat
butuh motivasi buat hidup gak, Mel? Butuh. Butuh pasti, Mel. Sedih udah nanya hal penting tapi dicuekin, dah lah. Eh, siapa sih ini? Kak Hamdan 48, Cang. Abis tanggal 28 masih memungkinkan eser gak sih? Masih mungkin ya. Bentar guys, kayaknya sinyal. Oh my god, kok kayak gelap banget ya? Kalau pakai wifi tetangga ini masih ngelag nggak sih? Aku ulta tanggal 24 kemarin nggak ada niat ucapin, mulai nggak. Hah, alias HBD. Sobat halu. Sekarang jam berapa ya? Nanti jam 10 udahan ya guys. 10 lebih 5 deh. Aku sebenernya pengen beli jajan, cuman kayak belum buka gak sih? Gila. Ultaku pas sensor aku ya ini tanggal 14 dong. Oke, banyak pieces ya di sini ternyata. Ancur, Kakumo nomor 1, Karini nomor 2. Terus siapa nih, ada Rituannya Amel nomor 3. Ada Kak Fajar, terus ada Kak Dimas, ada Mas Kumbang Kebon, terus ada tim Shanin. Mana sih ini guys? Oh, ada Veronica, ada Kak Artemisil, Kak Ucup, ada Hantu Laut, ada Mata Bawang Manis, ada Aziz Salman. Wede, mantep banget sih kalian pagi-pagi. Bisa ngasih gift gak sih hari ini si Riz? Oh, gak tahu sih ya. Mungkin bisa, mungkin merchnya buka gak sih? Aku kurang ngerti sih. Mel nabok Oshiria di blacklist Jota? Enggak, di blacklist sih langsung. Kalau nanti malam aku pulang yang gak terlalu malam, aku pengen live deh. Kemarin ke efek saya bisa naruh gift sedih, ya sedih banget. Kamu mau kado apa buat ulta? Iya, udah ditanyain. Apa aja? Yang penting ikhlas. Doa aja, doa yang terbaik untuk aku. Ih, makasih kado lampu diskonnya. Beuh, Kak Randy nih sombong banget nomor 1. Gue liat-liat. Ikhlas nama temen gue pas SMA. Ikhlas kan surat. Qul huwallahu ahad. Thank you.
Udah jam 10, udah emang udah jam 10. Ntar lagi lah. Rela Kak Randy tuh jam 10 udah kelar dia. Kak Kuma, mana kaosnya? Saya menantikan. Atarashigako, atarashigako. Kalau kalian suka sama aku, iya suka nggak tuh? Kalau kalian ngosiin aku, kalian juga harus ngosiin Suzuka Atarashigako sama Rin. Aduh, aku suka banget sama dia. Nggak sih, sama Kanan juga. Sama semuanya aku suka sih. Atarashigako. Enggak dulu nih, ya udahlah jangan iri ya kalau aku pakai atribut Atarashigako, nanti aku bakal pamerin ke kalian. Nggak cocok jangan dipaksa, nggak mau, aku pokoknya mau memaksa kalian untuk paling nggak ini deh searching Atarashigako. Lihat videonya, siapa tahu tertarik. Mungkin gak kita. Iya, aku udah suka tapi lebih suka kamu. Katrobat ih Kak Japra. Aku anjur Randy. Udah lihat. Ya udah, kedalet kenapa enggak suka, guys? Siapa yang udah nonton Stand By Me 2? Angkat tangan sekarang. Aku udah nonton, guys. Bagus banget. Bagus banget. Hai Kak Dervi. Hai Kak Usman. Kan kemarin kita nonton bareng, nggak usah mengandung fitnah deh lu Kak Randy. Tidak spoiler, jangan spoiler. Aku belum ngapa-ngapain padahal nggak mau spoiler. Saya sudah sama mantan dan saya nangis. Kenapa nonton sama mantan lagian? Udah lewat dari jam 10 ya. Oke, 1 menit lagi kita akan end ya, dan aku akan membacakan podium dulu. Nomor satunya nih ada Kak Dona. Wow, dia podium 1 ya. Tergeserkan Kak Randy. Mampus loh Kak Randy. Yang kedua ada Kak Randy, terus yang ketiga ada Kak Kuma. Keempat ada Bunda Arandra, terus yang kelima ada Kak Rituannya Amel, terus yang keenam ada Kak Ucup. Dan yang ketujuh ada Kak Fajar. Jangan lupa nonton ya. Terus yang ke-8 ada Kak Dimas, ada Mas Kumbang Kebon, ada Tim Shanin, ada Sobat Halu, ada Kak Dance, ada Kak Felix Michelle apa? Baca gimana sih nih? Ada Kak Veronica, ada Kak Artemis, ada Kak Alipnya Ciriska. Ciga tuh, ada Hantu Laut, ada Martabak Manis, ada Kak Aziz Salman, ada Kak Eman, ada Kak Baruna, ada Kak Reza, ada Kak Usman juga, ada Kak Depil, ada Kak Burhan, ada Papi Giru, oh my god, ada Bang Ari. Oke, pokoknya semuanya terima kasih ya yang udah nonton live dadakan aku ini. Live radio lagi ya kan, gak ada mukanya. Bye semuanya. Jangan lupa nonton
graduation event. Thank you for the memories hari ini. Jam berapa sih? Jam 4 ya. Ya, siapkan tisu di sebelah kalian dan kunci kamar ya kan, karena kalian enggak mau kan kalau kalian nangis tuh kedengeran sama orang rumah. Gitu. Jadi kayak saran aku itu sih. Atau mungkin pada mau nonton bareng sama temen gitu, bisa nangis bareng tuh, oke? Jadi semuanya doakan show aku hari ini lancar. Sebenarnya kayak agak kurang sih nggak ada penontonnya ya kan, nggak ada teriakan sama kalian, tapi aku akan berusaha menampilkan yang terbaik. Nanti kan kita bisa ketemu lewat layar TV kalian masing-masing. Hehe. Jadi semuanya terima kasih banyak. Makasih yang udah ngasih gift juga. Jangan lupa sarapan, jangan lupa mandi. Oke, bye bye. Happy Sunday.